Udinnya udah jadi. Jadi ini cuman perpaduan antara agar-agar sama pisang doang ya, sama susu. Dan aku tambahin toppingnya dengan keju. Kalau untuk resep aslinya itu tanpa keju ya. Jadi ini tambahan aja. So, kita cobain dulu. Jadi bentuknya padat seperti ini. Ini kita cobain. Rasanya enak. Ini padat gitu. Kayaknya kalau ini untuk yang udah tumbuh gigi gitu ya. Jadi rasanya emang pisang dan susu. Dan ini benar-benar padat ya. Karena kita pakai agar-agar. So, semoga Ara suka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya. See you.